Wah, ini ada kayu, guys. Kayu apa itu ya? Kok bentuknya seperti itu? Ini namanya goes jalur pantai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mbok Channel. Kali ini Mbok Channel goesnya di tepi pantai, guys. Nah, itu di pasir-pasiran. Kita menuju ke ujung sana ya, ujung sana itu. Warna ujung. Mungkin ya sekitar 2 kiloan. Sana, ujung sana. Dan itu apa namanya? Pelabuhan itu. Di situ pelabuhan. Seperti itu. Yuk ikuti perjalanannya agar senantiasa kita selalu sehat. Semoga terus bersemangat menjalani hidup dan jangan lupa selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu senantiasa dalam lindungannya. Yuk cekidot. Kita apa namanya? Kita start di sini. Wah. Ini ada tunggak ini ya. Ini tunggak kayu apa ya ini? Wah. Berat sekali ini. Ini bisa diangkat sebenarnya ini. Tapi kayu apa kita tidak tahu ya ini ya. Mungkin ya kayu, seperti kayu gitu. Oke. Yuk kita mulai. Yo, kita mulai perjalanan. Ini itu sekitar jam 4:30 pagi ya. Maka dari itu ya apa namanya? Agak gelap. Karena masih pagi, guys. Wah. Ini rutenya ini sangat pasir-pasiran ini ya. Ini. Seperti ini harus hati-hati, banyak karang ya, banyak karang yang sangatlah tajam. Ini ada pasir besar ya. Oke, itu ada ombak mengalun ya. Wah, ini banyak karang-karang. Tapi sayang. Wah. Ini ada kayu, guys. Kayu apa itu ya? Kok bentuknya seperti itu? Itu kayu apa? Untu apa itu? Ini tadi banyak yang bermain di sini. Apa kemarin ya ini? Sangat kotor ternyata. Sampah ini sampah-sampah, guys. Aduh, dan sangat tidak mending ini ya, kotor sekali. Ternyata seperti ini. Wah, ini ada karung. Ini apa isinya? Bisa-bisa itu harta karun. Oke, kita menyusuri tepian pantai. Nah, ini. Woi. Ada cahaya itu ya, cahaya kabut. Wah, 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 datang ini, airnya ini ya. Seperti itu, guys.
Wadah, 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 wadah. Sangat membahayakan itu. Wah, ini ada seperti ini ya. Ada gelombang-gelombang sini. Wah, ternyata kencang sekali yang ini. Kotor. Ini ada yang lewat kayaknya. Obrut ini. Wah, kotor sekali, guys. Sangatlah kotor ini. Wow. Ini namanya gues jalur pantai. Wah. Wow. Ya ini gues jalur pantai itu. Tapi kok seperti ini ya, ada gundukan-gundukan apa namanya batu ya ini. Ada apa ini dengan gundukan batu? Wah ini. Banyak sekali ini. Nah ini seperti ini. Koyote iriki, yes. Wah. Yes. Wah, berat. Itu, pipanya seperti itu. Empuk kalau yang ini. Ini agak gerimis ya. Wah, ini ada apa lagi nih? Wih. Karena masih terlalu pagi ya seperti ini. Pencahayaannya kurang, tapi tidak apa-apa. Wah, ada gundukan-gundukan seperti ini ya guys ya. Ini apa? Keren berarti ini ya. Wah, ini ada apa namanya itu, persiapan untuk labuh laut besok hari Sabtu kayaknya. Kita menuju ke muara sana, guys. Itu ada muara itu. Itu ada muara. Widih. Ini ada apa ini? Kita terus ke sana saja ya. Bagaimana apa namanya? Wah, ini apa ini? Pokoknya seru, guys. Hah. Wah, tadi dari Sewana ya, dari ujung sana sampai ujung sini. Muara ini ya. Ini gowes rute
pasir-pasiran. Dan itu Gunung Kumbakarno. Mantap. Apa itu? Ada sesuatu hal. Kita ke dekat muara ya. Ini ya, ini Pisik ini namanya. Seperti itu. Oke. Wah. Ini sudah empuk ini ya. Perjalanan yang sangat apa namanya? Sangat melelahkan ini. Kalau lelah ya enggak sih. Oke. Ini tempat mancing biasanya di sini tuh. Dan ini sepi sekali, guys. Oke. Nah, ini seperti biasa. Itu jembatan. Sampai ya. Oke. Sekian dulu Goes Jalur Pasir. Selamat menonton dan terima kasih. Semoga selalu sehat. Bye-bye.